Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagi yang sudah hadir, mungkin bisa lihat di layar HP-nya untuk menuliskan nama. Nama dan kalian tulis hadir pada kolom chat. Nah, bagi yang berdua atau sampingnya ada teman, silakan tuliskan sekalian nama temannya. Ya, absen dari yang paling atas ya. Kita coba dulu yang pertama, bagaimana dulu kabar kalian hari ini? Baik ya. Itu ada yang bertiga itu Delviawati mungkin melintang lebih bagus kayaknya. Gimana kabarnya hari ini? Olisa? Baik ya. Yang baru hadir silakan bisa dibaca di presentasi saya. Silakan kalian tuliskan dulu hadir. Kemudian nama kalian dengan jelas dan lengkap silakan ditulis. Tengah Swadi, Selviawati. Nah, itu sudah. Oke, yang pertama coba Holisa dan Nyoman Sumanto beserta Rafi. Rafi Hidayah untuk memperlihatkan seragamnya, kelengkapan seragamnya pada jam kedua. Nyoman Sumanto, Rafi Hidayat, dan Holisa. Oke, sudah cukup. Cukup Selviawati, Sulimalini, dan Kadek Rasti yang berikutnya. Coba perlihatkan ke saya seragam. Oke, sudah cukup. Nengah Suwadi, Bopi Irmanda, Zulfikar dan Rohit. Dengan Suwadi cukup, Popi Irmanda cukup, sudah lengkap. Selviawati dan Sulimal ini. Udah tadi ya? Selvia, Suli sama Kadek Rasti udah belum? Udah. Selanjutnya Zulfikar, Rohit. Ini masih belum kelihatan orangnya. Kalau tidak, lanjut dulu. Dila Fatmasari, Halisa. Ya, Zulfikar, Rohit sudah cukup. Dila Fatmasari dan Halisa. Beserta siapa lagi tuh? Wanda dan Rizka. Halisa, Wanda, Rizka, dan Dila. Dila kayaknya bajunya keluar ya, Dila. Belum siap belajar kayaknya. Halisa, Wanda, Rizka cukup. Dila bajunya kayaknya di luar. Dan kameranya blur. Kayaknya ada air di kameranya. Emang apa? Emang apa? Blur. Siti Nurfriza, Pema Saputra, dan Made Gunawan. Pemas, Made, Siti. Oke, cukup. Pemas, apa kabar Pemas? Lama tidak kelihatan. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik ya. Erdiansa, Harun belum tulis. Ini kayaknya Harun. Belum menulis di kolom chat. Harun, bisa dengar suara saya, Harun? Erdiansa cukup. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap ya, oke. Kita masih di pelajaran matematika peminatan. Sama seperti minggu lalu, terakhir. Materi di kelas 11 peminatan itu 1 KD saja untuk 1 semester ini. Artinya kita cuma belajar tentang menentukan persamaan trigonometri. Jadi selama 1 semester ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri. Nah, yang terakhir itu saya ada menugaskan untuk mencatat bagian sudut ganda. Benar? Silakan kalian cek dulu di buku catatan. Nah, di materi sebelumnya kita telah mencatat tentang sudut ganda. Sudut ganda bisa ditemukan di mana, Pak? Di blok yang saya berikan. Nah, jadi nanti kalau kalian masih bingung mencari, oh yang kemarin saya belum nyatat, kalian bisa cari di blok tersebut. Kemudian klik daftar isi. Di daftar isi itu sudah saya sediakan semua link. Link materi yang pernah saya posting semuanya ada di daftar isi. Bagi yang baru bergabung, saya ingatkan kembali tuliskan di kolom chat biar bisa di absen. Nah, bagi yang sudah dari tadi, bisa lihat
catatan, buku catatannya dilihat kembali tentang sudut ganda atau sudut lengkap. Nah, bisa kalian lihat di sini. Mungkin di layar HP-nya kalau terlalu jauh didekatkan atau kalau terlalu kecil di zoom saja. Nah, kalian bisa klik di atas ini, ada menu-menu home, profil, soal, materi, blog asik, dan daftar isi. Nah, bisa kalian cek di daftar isi. Klik saja daftar isi, kemudian nanti kalian pilih yang kelas 11. Nah, di sini memang posisinya kelas 11 ini saya buat satu label, namun ada matematika peminatan dan ada matematika wajib. Nah, untuk yang matematika wajib, seperti induksi, notasi. Nah, untuk yang peminatan, kalian fokus pada trigonometri, yaitu ada trigonometri dasar, trigonometri lanjut, jumlah dan selisih, kemudian trigonometri sudut ganda atau sudut tengahan. Bagaimana mendapatkan sudut ganda ini? Nah, ini sebenarnya sama seperti rumus penjumlahan. Jadi saya sedikit mengulang kembali bahwa materi sebelumnya kita sudah belajar tentang tambah dan kurang. Yang SC-SC itu 2SC, 2 second. Gimana, masih ingat ciri-ciri penjumlahan sinus? Ada 3 sifat. Yang pertama, apa? Halo, dimulai dari sin, kemudian selang-seling, kemudian tandanya sama. Kalau sin itu selang-seling, dimulai dari sin, tandanya sama. Kalau kosinus, dimulai dari kos, kembar, kemudian kebalikan. Kalau S, 3S, kalau K, ada 3K. Jadi itu yang diingat. Nah, bagaimana dengan sudut ganda? Sudut ganda ini kita anggap A-nya 2. Jadi sin A tambah A. Kemarin sudah saya jelaskan, semoga kalian sudah mencatat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan juga materinya. Nanti akan ada kuis evaluasi. Mungkin bukan hari ini, tapi akan nanti. Nah, kemudian yang perlu kalian catat adalah di materi yang kalian catat sampai hari ini, nanti akan saya keluarkan soal-soalnya itu ada di ulangan tengah semester atau ujian tengah semester yang kemungkinan akan berlangsung dari tanggal 28 September sampai selesai, kemungkinan satu minggu. Di satu minggu itu diporsir untuk kalian meet itu dari tanggal 28 sampai tanggal 2 mungkin, sampai hari Jumat. Jadi materi-materi yang tersebut nanti akan saya kumpulkan dalam satu file soal. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mengubah yang bentuk perkalian. Bentuk perkalian ya anak-anak. Nah, nanti ketika kalian, ini siapa yang belum dipanggil tadi ya? Oh iya, sepertinya Siti Nurhaliza belum. Siti Nurhaliza dan Peki Arianto, saya sela dulu sebentar biar lengkap. Siti Nurhaliza dan Peki Arianto, seragamnya coba diperlihatkan. Peki Arianto, oke, okay. Seragamnya lengkap. Nah, untuk yang abang-abang yang laki-laki, yang cowok-cowok, untuk rambutnya silahkan dirapikan. Ini sudah awal bulan, rapikan lagi ya rambutnya, jangan terlalu panjang. Kondisikan dalam keadaan siswa. Oke, selanjutnya di rumus hasil kali sinus dan kosinus. Nah, nanti kalian tuliskan, nanti akan saya berikan bagaimana caranya untuk mengingat rumus-rumus tersebut. Nah, oke, cukup. Tujuan kita belajar hari ini adalah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran di Google Classroom dengan lancar. Ada pertanyaan sebelum kita mulai ke pembelajaran di Classroom? Untuk catatan minggu lalu, silakan dilihat, mungkin ada yang tak paham. Tak paham semua, Pak. Nah, ditanyakan semua, enggak apa-apa. Rumus sudut rangkap sudah selesai ya ditulis. Sampai rumus sudut tengahan sudah. Terakhir kalian catat sampai terakhir tulisannya apa? Selain dua rumus di atas dengan cara yang sama dapat juga diturunkan rumus-rumus yang lain. Itu yang terakhir ya. Nah, oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk yang materi link, nanti kalian cek di tugas kelas, akan ada saya berikan link untuk catatan hari ini. Dan kumpulkan catatannya di sana. Jangan ditanya lagi ketika ada tugas kelas di tugas di Google Classroom, berarti kalian diminta kumpulkan catatan. Kemudian dalam bentuk apapun bisa. Yang kesulitan silakan hubungi segera, biar nanti dinilai, walaupun tidak dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, Made Gunawan. Made Gunawan, coba nyalakan mic-nya. Nah, silakan dipimpin doa sebelum kita menuju ke Google Classroom. Sebelum kita menuju ke Google Classroom, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Segera ke Google Classroom dan cek tugas kelas, dan jangan lupa pastikan kalian mengumpulkan sebelum terlambat. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.